Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ma'asyiral muslimin, wa sholatu inna fi'atullah ruya
dan keluarga kita dari kemaksiatan, makan panas dan semua perbuatan yang berbuka Allah SWT. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di bulan yang pendidikan mafiroh ini sedikit saya akan menjabarkan tentang tanda-tanda penyakit hati. Hati adalah anugerah Allah SWT yang sangat berharga bagi manusia. Allah SWT menenangkan hati dengan istilah qalbun. Arti dari qalbun, hati dinamakan qalbun karena sifatnya yang sangat mudah berbolak balik, sangat berubah-ubah, sangat cepat berubah jika ada sesuatu yang mempengaruhinya. Hati juga diberikan seperti raja yang memiliki kuasa untuk mengatur pada tentaranya. Ia akan memberi perintah sesukanya dan semua anggota badan akan tunduk pada perintahnya. Oleh sebab itu, jika kondisi hati sehat dan baik, maka ia akan memimpin seluruh anggota badan dengan baik. Sebaliknya, jika hati buruk dan menyakitkan, maka ia akan memimpin seluruh anggota badan ke arah yang buruk dan yang rusak. Sebagaimana kita tegaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salat salah al-jasad kullu wa idza fasadat fasad al-jasad kullu ala wayya al-qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal darah. Apabila segumpal daging itu ada segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, maka tugasnya sangat penting bagi kita adalah memastikan hati dalam keadaan kondisi baik dan sehat. Kita perlu memeriksa hati kita secara rutin, apakah hati kita sedang dalam kondisi sehat dan baik atau sedang dalam sakit dan rusak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali hati yang sedang berpenyakit? Setidaknya ada 5 tanda yang semoga dapat kita jadikan ukuran untuk mengenali apakah hati kita sedang berpenyakit atau tidak. Hadirin yang beriman rahimakumullah, tanda penyakit yang pertama adalah sulit memahami tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hati yang sakit akan kesulitan memahami tujuan dari penciptaan dirinya, kesulitan dalam mengenal Allah, kesulitan dalam mencintai Allah, kesulitan dalam membangun jiwa yang berhubungan dengan Allah, sulit berserah diri kepada-Nya, sulit menundukkan syahwatnya sehingga ia lebih mengedepankan keinginan syahwat daripada taat kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Furqan dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta taqum 'alaihi waqila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya? Apakah engkau akan menjadi pemimpinnya? Maksud dari menjadikan hawa nafsu sebagai tuannya adalah orang yang ketika hawa nafsunya menginginkan sesuatu, ia akan selalu menurutinya sehingga ia akan menjalani hari-harinya di dunia ini selayak binatang ternak. Ia tidak kenal siapa penciptanya, ia tidak kenal ibadah, tidak pernah perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 12, bismillahirrahmanirrahim, ya tamatta'una wa yaquluna tamatta'una ta'kulu an'am, menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan yang memakan. Maka jika pada diri kita mulai merasakan hal seperti ini, kita patut khawatir jangan-jangan hati kita dalam kondisi yang tidak baik. Hadirin dengan Tuhan rahimakumullah, tanda penyakit hati yang kedua adalah tidak merasa sakit oleh perbuatan maksiat. Fitrahnya kondisi hati itu bersih,
selain bersihnya air jernih di dalam gelas, ketika ada noda sedikit yang jatuh dalam air tersebut, maka tentu akan kontras dan menggerogoti kejernihan air tersebut. Begitu pula dengan hati, hati yang masih jernih dan sehat akan sangat sensitif sekali dengan nokta dosa dan maksiat. Sedikit saja maka mata memandang dosa dan maksiat, sedikit saja kaki melangkah menuju dosa dan maksiat, sedikit saja tangan bergerak menuju dosa dan maksiat, sedikit saja terbagi pikiran yang mengarah kepada dosa dan maksiat, maka hati akan memproses, akan mengespon dengan penolakan. Hati akan segera mengambil tindakan, langkah untuk menyingkirkan noda tersebut dengan selalu bertobat dan beristighfar. Walladzina yaf'aluna fahisha qawlan aw mustaghfiruna astaghfiru lahum. Dan jika orang-orang yang lalu dalam mencatat perbuatan kecil atau menzalimi diri sendiri, segera kepada Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Sebaliknya, ketika kita memandang kaki melangkah, tangan bergerak, pikiran melayang pada yang mengarah kepada dosa dan maksiat, namun tidak muncul perasaan menolak atau keinginan untuk menjauhinya, maka kita patut curiga. Kaum muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Penyakit hati yang ketiga adalah tidak merasa sakit dengan kebodohan diri terhadap kebenaran. Hati yang sehat dan baik akan merasakan sinyal berupa sakit dengan perkara-perkara yang sebenar yang menyakiti dirinya. Ia akan merasakan sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran dan keyakinan-keyakinan batil yang menjangkiti dirinya. Saat bin Abu Bakar Tsauri, seorang ulama zuhud yang mendapat gelar Syekhul Arifin, mengatakan, "Ma'asyallahu bi ma'asyatin ba'dahu min al-jahli." Allah tidak pernah dimaksiati dengan sebuah kemaksiatan yang lebih besar dari kebodohan. Kaum muslimin jemaah jemaah rahimakumullah. Tanda penyakit yang keempat adalah kecenderungan untuk berlari ke sajian-sajian yang beracun dan berbahaya bagi jasmani dan rohani. Hati yang sehat akan senantiasa cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana telah dikatakan dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinallahu habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarrara ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, sedang dengan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Sebaliknya, hati yang sakit akan cenderung kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah sebenarnya dan Rasul-Nya, yang tertemas dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan seperti berpaling jalan dari mendengarkan Al-Quran kepada mendengar musik-musik dan nyanyian yang terlarang, berpaling dari memenuhi perintah dan kepada ajakan untuk berbuat zina atau berubah atau lain sebagainya. Jika suatu saat nanti melakukan seperti ini, maka kita patut waspada apakah hati kita sedang sakit atau tidak. Kalau muslimin jangan cuma berlima kumumoh. Tanda penyakit hati yang terakhir adalah jika diri kita merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan setelahnya setelah kita mati. Sehingga setiap detik kesempatan yang dimiliki hanya digunakan untuk mengejar dunia dan menuntutnya bawah nafsu. Hati yang sehat tentu menyadari bahwa dunia ini fana. Kematian di wujud usia itu adalah kematian yang selayak pintu untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu al-akhirat yang kekal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 24, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan kehidupan dunia
Ya ayyuhallazina amantu taqullaha haqqa tuqatih
Thank you.